warung sekecil gini ngutangin banyak banget dah warga pada tega banget dah. Sampai puluhan juta lagi dah. Gimana caranya nih membalikin modal? Berapa nih? Juga ini utang di mana-mana, bukannya ngurangin malah nambahin. Lagi mau Pak RW lagi. Duh, mudah-mudahan jangan ketemu Pak RW. Cuk, RW lagi. Baru juga kelar ngomong. Pak, butuh gula sama kopi nih. Kopi ya? Sekalian materi gua aja, kok. Bikin apa, Pak? Mau goreng pisang, Pak. Goreng pisang. Iya, biar anget ah. Lu tambahin itu tuh. Ini ya. Iya. Nama rame aja warung, Pak. Alhamdulillah, weh. Iya, Pak. Alhamdulillah yang penting halal. Amin. Yang penting jangan merah tuyul, Pak. Bapak kan merah tuyul, weh. Lah iya dosa lah. Dijajakin mulu. Mau ngumpet dulu ah. Weh. Biasa ya. Biasa-biasa mulu apa sih, weh? Masukin ban utang. Utang mulu yang ban belum dibayar, weh. Iya, tenang aja. Masa kepercayaan sama RW sih? Saya percaya sih. Tenang aja kalau si Pai udah bayar utang. Ah. Saya kesin nih warung. Iya dah. Malu, Mas. Jangan lupa ya. Iya, tenang aja, malu, okay, Pak. Iya. Kayaknya kagak digaji sekarang, Pak. Iya. Lah, itu sepeda tuh. Hei, Pak Rino. Sini lo. Mana mini. Sini lo, sini lo, Pak Rino. Sini belan utang gue nih, cepat. Sini. Woi, Bang. Cepat jalannya, lari. Kenapa, lu kapan bisa bayar utang lu? Janji-janji doang lu. Ya nanti we, ntar juga kalau ada dibayar we. Lu kan tahu sendiri, RW sekarang enggak digaji. Ya we, maaf we. Kalau utang harus tanggung jawab. Ya ntar dibayar dah. Tuh, gua modalin motor. Lu cari pinjaman kemana kek, yang penting lu bayar utang sama gua. Beneran nih dimodalin nih? Bener, gua mau bayar orangnya. SNK-nya mana? No, di dalam box ada. Ya udah tunggu dulu deh we, ntar gua bayar we. Ya, kurang gimana sih gua sama lu? Saking aja gue RW sabar. Gue kan RW paling ganteng sejati Raden. Ya. Cepat. Ya, we. Jangan sampai gagal lo. Pedro nih gagarannya nih. Urusan gue jadi belangsak begini. Mau utang. Lama bener kagak bayar-bayar. Utang makan masuk tanggung jawab. Dia harus bayar itu. Lah kok kebawa mati. Susah dia itu. Ah. Aduh. Nasib dah. Apaan sih, we? Apaan sih, Mas? Gemel mulu dari tadi. Gua nunggu si Pedro nih, mau bayar utang lama banget. Apain? Jadi aparatur lu gak boleh begitu, ngeluh mulu. Kan gak perbaikan. Lu apaan sih? Emang kenapa sih, we? Ini gue banget nih. Aduh. Gue beri salam kan nih. Nitip tusuk 3 kali kan. Aduh. Gue lagi belangsak di mixi. Gue lagi suhe banget ya. Jadi? Jadilah. Gue tuh 18 tuh. Oke. Pas kan? Sip. Oke ya. Deal ya. Deal. Bawa deh tuh motornya tuh. Oke. Aduh, tangan sebegini gini, pake keinjek juga si Yoko mah. Udah ya, susu 3. Iya, ya. Alhamdulillah, makasih ya. Diutangin ya. Hah? Diutangin? Iya. Lah, lu sama-sama belangsa aja lu. Iya, atas nama Pak RW. Suwe banget. Assalamualaikum. Salam. Lah, suwe banget, kira dibayarin. Assalamualaikum. Salam. Masih ada, we. Iya dong, gua setia nunggu lu, Pedro. Nah, we, bayar utang dulu nih. Wah, cakep loh. Iya, kan tadi aneh janji. Eh, buat loh. Sekarang nih, 1,5 ya. Iya dong. Nah, tuh. Kagak nganakin loh. Bentar dulu lah, ini punya urusan juga sama Pak Made. Cakep loh. Begini, punya utang mah mesti bayar. Pengennya emang begitu, tapi kan tadi belum ada. Gua bisa bayar utang sama Pak Made ini. Ayo deh. Pak Made, ya. Utang saya berapa? 1 juta, we. Wah, serak, deh. Hahaha. Tuh, bayar utang saya. Bisa manjang, we. Hapus nih, buat utang saya. Ya, setulis, ya. Jangan pura-pura lupa nanti, ah. Setulis, tuh. Bayar, masih ada sisa ini, mah. Benar, deh. Iya, mas. Ini bayar utangnya, ya? Iya. Berapa utangnya, nih? 200, mas. 200, ya? Saya tulis nih, ya. Pedro, ya.
Lunas mas ya. Lunas ya, ya. Beres ya. Oke sih mas, makasih mas. Lumayan nih mas ada sisanya. Bisa buat beli beras sama bensin. Makan ayam gue mah. Oke ya, beres ya. Utangnya lunas ya. Cakep lo urusannya. Makanya kalau punya utang dibayar gitu. Kalau gitu aneh cabut dulu ya. Sip. Assalamualaikum. Kusalap. Ngomong-ngomong ya, sini. Lah, apa lagi we? Ngomong-ngomong matu gue kemana? Nah, ini gade Pak RW. Lah busak digade. Iya kan tadi Pak RW ngasih modal nih bawa motor gua, lu cari pinjaman sana gitu. Lah busak dem. Gua minjemin motor biar lu enggak jalan buat nyeri duit buat bayar utang sama gua, bukan untuk digade. Hah? Ah, nama bangsa